Guys, hari ini saya berada di Taman Sari di hari pertama bulan puasa tahun 2022 nih. Coba ikuti perjalanan saya di Taman Sari ya. Pasti menarik dan kebetulan hari ini nggak terlalu ramai. Jadi bisa kita menikmati. Oke, yuk kita jalan-jalan. Masih bersama Pak di Survlog. Kali ini saya akan memberikan satu referensi untuk teman-teman semua yang Lebaran 2022 nanti akan ke Jogja. Situs yang sudah berumur 264 tahun ini yang merupakan peninggalan dari si Sultan Hamengkubuwono I atau II yang benar-benar diminati oleh kaum milenial karena hampir semua objek di sudut seluruh situs ini itu sangat menarik, sangat instagramable. Semua bangunan yang ada di kompleks Taman Sari ini boleh dibilang semuanya merupakan ikon karena memang bentuk bangunannya itu semuanya begitu indah, begitu artistik. Salah satu keunikan dari kompleks Taman Sari ini adanya 3 buah kolam pemandian yang disebutnya dengan Umbul Binangun, yang ada 3 kolam, salah satunya yaitu Umbul Kawitan yang berada di sisi paling utara. Ini biasanya dipergunakan untuk mandi putri-putri sultan. Kemudian ada Umbul Pamuncar yang berada di tengah yang digunakan untuk istri sultan dan juga selir-selirnya. Kemudian yang di sisi selatan, di selatan menara, itu namanya Umbul Panguras yang dipergunakan oleh sultan. Yang boleh naik ke menara ini hanya sultan, dan dari menara ini sultan bisa melihat para istri atau selir mandi di kolam ini. Yang kita lihat ini adalah kamar istirahatnya si Sultan Hamengkubuwono. Dan kemudian di sebelah utara Umbul Kawitan, itu ada bangunan yang di dalamnya terdapat sekat-sekat kecil. Ini dulunya dipergunakan untuk berganti pakaian dan juga istirahat istri serta selir-selir sultan. Oke, teman-teman semua. Sekarang kita akan keluar dari kolam atau kompleks pemandian untuk melihat gedung Gapura Ageng yang juga merupakan ikon di Taman Sari ini. Gedung Gapura Ageng ini dulunya merupakan gapura utama, tapi sekarang sudah tertutup karena di sebelah baratnya sudah banyak atau merupakan lingkungan penduduk. Sekarang kita akan melihat ke satu objek yang bikin pengunjung penasaran, yaitu Sumur Gemuling. Tapi sayang sekali Sumur Gemuling, kemudian masjid serta lorong yang ada di sekitarnya itu masih ditutup. Gambar yang saya tampilkan ini gambar lama, jadi ini hanya arsip saja sebagai informasi. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa datang untuk masuk ke Sumur Gemuling yang bentuk dan arsitekturnya luar biasa indah ini, bikin kita semua penasaran. Walaupun kita belum bisa masuk ke lingkungan Sumur Gemuling, tapi kita bisa datang dan melihat objek yang cukup luar biasa juga, yaitu Gedung Kenongo yang letaknya hanya beberapa meter dari Sumur Gemuling. Sekarang kita berada di tengah-tengah Gedung Kenongo, sebuah gedung bertingkat 2 yang berada di atas Pulau Kenongo. Pulau Kenongo ini sebetulnya merupakan pulau buatan dan di sekitarnya itu ada danau-danau buatan. Dan di kejauhan kalau kita melihat bangunan ini seperti mengambang di atas air, sehingga disebutnya Gedung Kenongo ini seperti istana air karena memang seperti mengambang.
Tapi danau-danau tersebut saat ini sudah tidak ada karena sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Yang terlihat sekarang hanya sisa bangunan gedung kenanga saja. Oke, teman-teman semua, ini tadi sekilas mengenai gambaran Taman Sari saat ini. Mudah-mudahan di saat Lebaran nanti sudah bisa kita kunjungi seluruhnya. Dan pada akhirnya kita bisa mengetahui bangunan-bangunan sejarah yang merupakan peninggalan dari si Sultan Hamengkubuwono I ini begitu indah yang bisa kita lihat saat ini. Oke guys ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap semangat, sehat walafiat. Bye-bye. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe ya. Dan saya tunggu komen serta like-nya. Oke, terima kasih.